Pemain sepak bola Mesut Ozil melanjutkan kunjungan di Jakarta dengan menyapa penggemarnya di Stadion GBK Senayan. Rencananya pada hari ini Ozil akan sholat Jumat di Masjid Istiqlal sebelum berlibur ke Pulau Bali. Pada hari kedua di Jakarta, Mesut Ozil menyapa para penggemarnya di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat menanyakan kuliner Indonesia yang sudah disantap pemain asal Jerman itu. Tidak disangka, ternyata Ozil menyukai rendang yang disebutnya makanan paling enak. Pemain 33 tahun tersebut bahkan mengunggah foto saat menyantap rendang dan gado-gado. Ozil menyebut sudah mencicipi pula nasi goreng, tahu, dan tempe. What was it yesterday? Penang? Rendang. Rendang. Yeah, it was really delicious. I like food with, if it's spicy. So the culture is very similar, like Turkey. We eat a lot of spicy, and in Indonesia is also. So I tried yesterday, was very, very good. Kunjungan pemain gelandang klub Fenerbahce itu dalam rangka undangan produsen perlengkapan olahraga. Selama di Jakarta, Ozil mengaku akan berkunjung ke Masjid Istiqlal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Ozil akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, iNews melaporkan.